Osos Channel. Annyeonghaseyo. Hai guys, kali ini Osin akan bagikan preview episode ke-7. Langsung saja ya. Guys, di episode kali ini Yoon Young dan Hye Jun menemukan tersangka baru, yaitu Baek Yoo-sop. Dia adalah paman Yoon Young. Di episode sebelumnya, Yoon Young dan Hye Jun mencari informasi tentang Baek Yoo-sop, tapi tidak bisa menemukannya. Karena tak ada informasi tentang Baek Yoo-sop, Yoon Young akan memberitahu Hye Jun semuanya tentang info Baek Yoo-sop. Tak ada yang mengenal Baek Yoo-sop sebaik dari Yoon Young, karena Baek Yoo-sop adalah paman Yoon Young. Yoon Young dan Hye Jun memastikan sekali lagi siapa pembunuh sebenarnya. Keesokan harinya, Yoon Young, Hye Jun melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Mereka mencari korban dan berusaha menyelamatkan korban agar tidak terjadi kasus pembunuhan. Tapi ketika mereka mencari korban, tampaknya mereka tak menemukannya. Dan saat malam, Hye Jun menerima telepon dari seseorang dan terdengar suara orang terengah-engah. Mungkinkah suara korban selanjutnya? Atau suara guru wanita yang sebelumnya diselamatkan Yoon Young dan Hye Jun? Oke guys, itu yang bisa aku bagikan. Jangan lupa ya, komen di kolom komentar. Kamsahamnida, bye-bye.